Ci, mau belajar? Sarapan dulu ya. Suapin dong, Bu. Ih, kamu udah gede. Ya, sarapan dulu. Ya, terima kasih, Bu. Ini sepeda siapa ya? Yang ini. Titipan Pak Budi kemarin, Bu. Beneran, Pak Budi? Bener, beneran, Bu. Aji. Iya, Bu. Kalau lagi ada kelas gak boleh tidur. Ini kan di rumah, Bu. Ih, kamu ya. Pokoknya Ibu tambahin loh PR-nya. Ya, Bu. Ya, ini gimana? Oh, ini. Coba tanya ke Ibu. Kayaknya Ibu lebih tahu deh, Nak. Bu, ini gimana ya jawabannya, Bu? Oh, itu. Kayaknya Ayah yang lebih tahu. Coba ke Ayah ya. Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan, karena sapi termasuk hewan mamalia. Sedangkan ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu, Bu. Gini, Aji itu suka tertidur di kelas. Kenapa ya? Tidur di kelas? Iya, tidurnya di rumah. Tapi saat sedang kelas online, Bu, maksudnya. Oh, kirain. Apa Aji kurang istirahat ya, Bu? Enggak, Bu. Kenapa ya? Mohon diperhatikan ya, Bu. Ajinya saat sedang belajar online, dia suka tertidur, Bu. Tadi Bu Yani gurunya Aji nelpon. Katanya si Aji sering ketiduran pas kelas online. Ah, Ibu sih sibuk masak terus. Jadi si Aji tuh gak diperhatiin. Kok nyalahin Ibu? Ayah tuh ngurusin sepeda terus. Ibu juga tahu ini bukan punya Pak Budi. Ini punya Ayah kan? Ya? Ya, jadi Aji gimana? Ayo, Ji. Apa PR-nya? Ini, Bu. Apa lapisan yang melapisi bumi? Lapisan atmosfer bumi. Kalau ibu kotanya Selandia Baru? Wellington. Sebetulnya juga tahu, Bu. Kalau ayam sama telur, duluan mana? Beneran itu pertanyaan? Kok receh amat? Gampang sih. Yang jelas, ayam duluan lah. Ya telur duluan ya. Nih, Bu. Menurut Stephen Hawking, ayam yang duluan. Ibu tahu T-Rex? Sebetulnya T-Rex itu masih nenek-neneknya ayam. Belum terbukti. Itu menurut Stephen Hawking loh, bukan ayah yang ngomong. Ayam begitu,
egois. Egois gimana sih, Bu? Ngapain kamu ngerekam-rekam? Biar viral, Bu. Haji, lihat di Google. Di Google juga nggak ada jawabannya ya? Gini aja, kita buktikan datanya nanti di perpustakaan. Sekalian si Haji besok belajar di sana, Bu. Yes! Ya, telur sama ayam duluan mana? Ayam lah. Ini telur kan, Pak? Ya, terserah ibu lah. Yeay, nyampe. Aku mau baca ke sebelah ya. Boleh aku duduk di sini? Silakan. Terima kasih. Udah lama di sini? Belum. Nunggu temen ya? Nggak juga. Oh, mungkin hobi baca ya? Oh iya, namaku Ridwan. Arini. Jadi ibu sama ayah pertama kali ketemu di perpustakaan sekolah ya? Dulu ayah kamu culun banget. Kalau telur sama ayam duluan mana? Ah, nggak penting. Yang penting apa ya? Penting kamu jangan tidur lagi waktu kelas online. Bisa diatur.